Ini pula susulan pencemaran sungai di kawasan perindustrian Jelapang, Ipoh, Perak. Hasil siasatan Jabatan Alam Sekitar JAS Perak mendapati ia berpunca daripada pelepasan bahan mentah sintetik latex dari kilang membuat sarung tangan ke longkang awam dan mengalir ke sungai berhampiran. JAS Perak menjalankan persampelan dari dalam kilang dan longkang awam berhampiran untuk dihantar ke Jabatan Kimia selain sampel ikan mati dari beberapa lokasi di Sungai Meru yang dihantar ke Jabatan Perikanan Negeri Perak untuk dianalisis. Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man dalam kenyataan media berkata pihak kilang diarah menjalankan pembersihan di longkang awam dan sungai sehingga selesai. JAS Perak mengambil tindakan di bawah Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 jika sabit kesalahan denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali menanti pesalah.